Ya teman-teman, ini jam sekitar siang ya. Ini kita umbar semua indukan yang ada di sini ya teman-teman. Ini sengaja dikeluarin karena selama ini indukan ini dipakai untuk persilangan ya. Tapi ini tahap penseleksian lagi, yang mana sudah meneteskan telur atau sudah mengerami telur. Ini sengaja kita umbar karena ayam ini harus gerak ya teman-teman. Selama masa pengeraman ini kan itu hanya diam aja di kandang pengeraman, jadi harus kita umbar ya supaya nanti tetap stabil ya teman-teman. Ini kan udah lama nggak ketemu ya, jadi ayam ini cepat banget lupanya, jadi saling nggak kenal satu sama lain teman-teman. Nah, ini semuanya kita umbar ya. Agar nanti ayam ini pas untuk bertelur kembali, maka kita kurung lagi ya teman-teman. Nah, ini semuanya kita umbar ya teman-teman. Nggak terasa ini campur sama anak-anakan juga ya, anak-anakan ayam yang sudah berumur kurang lebih 4 bulanan ya teman-teman. Ini betina semua ya, betina ada campur pejantannya juga. Ini yang udah hampir dewasa, nanti dibawa kembali ya teman-teman. Jadi pentingnya ya teman-teman, perlu ya kita sudah melakukan persilangan ayam. Ini sudah selesai menetas atau indukan dipisah sama anaknya. Ini indukannya ini jangan lupa kita umbar juga ya teman-teman, karena juga dia butuh pergerakan ya, supaya nggak stres juga ya. Kalau tetap di kandang, berada di kandang aja kan bisa-bisa indukan ini stres ya, gampang stres dan mudah akhirnya sakit ya teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu untuk sharing hari ini. Semoga di video kali ini bermanfaat. Jangan lupa bantu terus untuk pertumbuhan channel ini. Terima kasih. Salam cepat tanam.